aku pernah kejar cowok yang dere. Aku itu 100% gak bakalan kena hujan. Hujan langsung. Tunggu dulu Nata, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Halo guys, aku India Nata. Loh, halo guys, aku Momon. Murah, jawab. Aku yang kena. Momon, aku kira kita temen. Nah, Widya, hari ini kita akan bermain namanya hide and seek ya. Oke, siap petak umpet ya. Nah, petak umpet, kita simpan perasaan kita dalam hati yang paling dalam. Aduh, oke, jangan baper ya, jangan pada baper ya, oke. Nah, kamu lihat ini, Widya. Nah, di sini ada belakang itu ada tamu-tamu ya. Iya, ada kamu. Nah, ada kamu-kamu. Nih, misalnya nih, aku memilih bunga di sini ya. Oke, pilih bunga. Nah, kamu lihat ya, perasaan aku berubah. Wih. Bunga cinta untuk dirimu. Mon, 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 ini pentungin kepalanya. Mon. Udah capek sama nih anak. Kira-kira aja nih anak, kira-kira. Tidak, kreatif. Jadi di sini kamu bisa berubah jadi apa saja, bahkan yang lebih parah lagi, kamu bisa berubah menjadi ini. Wah, bisa berubah jadi rumah? Nah ini, tapi jangan berubah jadi rumah. Kalau kamu masuk ke dalam, entah aku sekap kamu di dalam. Aduh! Mon! Mon, tuh Mon! Bentungin Mon! Kenapa semuanya sus? Tapi kalau aku jadi kamu, aku tidak akan memilih rumah karena terlalu gampang untuk ketahuan. Terlalu besar ya. Oke? Iya, siap. Betul. Nah, sekarang saatnya kamu itu mencari kamu mau apa saja. Oke. Ya. Aku bisa jadi ini, sugar cane. Betul, gula-gula sari. Manis. Manis. Semanis senyum manis kalian. Ya ampun. Siapa yang senyumnya paling manis? Atun, Momon atau aku? Aku. Mata mataku senyuman paling manis. Oke, siap. Kita pilih-pilih dulu. Abis itu kita akan langsung mainkan. Let's go. Aku pergi dulu ya. Dadah, ke surga. Dadah. Ya ampun. Ini gue kasih tahu dulu. Kalau gue sama lu itu mungkin gue berani yang lebih berani. Tapi kalau sama Mon tuh harus yang lebih susah. Oh gitu. Karena kan dia udah tahu. Oh gitu. Mon. Pura-pura ngalah itu bagus, Mon. Dapat pahala, Mon. Nah, kita berubah jadi ini nih untuk kerjain si Nata nih. Oh gitu. Sukanya gitu. Sukanya gitu loh. Baiklah guys, jadi semuanya kita sudah mendapatkan apa yang kita mau jadi. Nah, untuk pertama-tama aku mau cerita dulu ya. Di sini itu peraturannya itu adalah siapa yang bisa ditemukan itu ada challenge-nya. Ya. Oke. Okay. Yaitu kalian harus mengatakan aib kalian. Hal yang paling memalukan dalam hidup. Jangan sampai kalah, nanti ketahuan semua itu aib-aib ya. Nah, oke. Ketahuan semuanya. Nah, udah gitu kita pakai waktu lah ya sekitar berapa menit nih? 30 menit boleh. Yeah! Sejam boleh sejam. Menit. Oh, 30 menit 1 jam. 30 menit aja ya, atau 1 setengah jam on. Yes. Ampun, 10 menit cukup ya, 10 menit yang cari ya, oke? Oke, pertama kali dimulai sama si Momon. Momon, ke ujung sana, supaya bisa bagus, supaya Momon tidak main curang, kita begini deh. Bentar aku bikin dulu. Udah gak curang, pasti kayak gini. Gak mau. Disconnected. Oh? Oh, bakal ya, kan, kita nih siapa? Udah sampein lagi. Ya deh ya. Video kita sampai sini. Ya ampun. Jangan lupa like dan subscribe. Siap. Jadi Mon, kamu gak usah hitung ya. Kita bilang udah kelar, baru kamu kelar ya. Siap. Ya, hitung dalam hati. Kita gak usah di sini aja kan di dalam sana terus. Yuk kita pulangnya. Ayo kita pulang lah yuk. Kita lewat gang sini deh. Gang sini aku tahu gang sini. Dia gak tahu nanti. Besok dia. Oke. Sekarang saatnya kita berubah. Oke, siap. Kamu berubah jadi apa? Aku dan berubah. Dia bisa dengar. Oke. Aku berubah di hatimu. Ya ampun, berubah menjadi hati yang dalam. Waduh. Merah pink. Mon. Oke, aku berubah coba ya. Ya ampun, kita coba berubah jadi ini ya.
kira-kira bisa nggak? Tunggu. Ini sih tidak pernah sih sebelumnya sih. Aku bodoh sekali aku memilih ini. Ini jelas. Bodoh sekali. Aduh, nuk banget. Aduh, parah ini Nata. Aduh, salah pilih semua ya, sudahlah. Percaya deh, dari itu. Aduh, skill issue emang payah ini, aduh. Udahlah, terima nasib lah. Aku udah kelar. Kira-kira Momon bisa nemu aku gak ya di sini ya? Momon, kalau kamu pura-pura gak lihat aku, nanti aku kasih permen deh, permen milk kita. Setuju, permen milk kita setara satu susu. Coba kita lihat. Aku ambil penyusuciku dulu. No. Ini dia. Mohon ini kah? Mon. Nah, apa? Itu lagi diam, Mon. Artinya udah deket ini, Mon. Oh iya, Nata. Apa? Diam-diam, tegang kali. Enggak, aku gak tegang. Aku tuh lagi minum. Aku lagi minum, ya kan? Aku mendengarkan itu. Duda. Jangan-jangan tadi pas aku kesini, aku mencium bau kentutnya si Api. Pantesan, baunya sampai sini ya ternyata. Aduh. Bau kali. Gini deh. Apa? Kita tetap boleh kasihin lah ya. Oke. Sin. Nata dulu. Aku berada di kehijauan natural, di mana semua orang butuh makan. Ya, pohon enggak ya? Atau jangan-jangan dari wortel. Aku wortel jadi wortel nih. Kayak wortel enak nih. Udah ada ya. Aku lihat. Di mana itu? Mon, aku kasih tau kamu deh. Kamu lihat di depan sana itu kan ada pik kan? Ada mirip muka kamu. Bukan, itu dia. Dia berubah jadi pik. Mungkin. Coba aku lihat. Kalau kamu Tun, hint kamu apa Tun? Cepat-cepat, ayo kasih tahu. Hint aku adalah warna yang aku pakai sesuai dengan warna sempak kamu. Tunggu. Warna sempak aku, coba aku lihat dulu. Jangan. Orang, ini kau kan? Labu busuk emang. Ya udahlah, aku sekarang bantu cari si Winnya Nata. Lah, kok jadi sekongkol? Kok jadi persekongkol gini? Si Winnya Nata itu suka yang natural-natural. Jangan-jangan kaktus ini ya? Oh, bukan. Ya ampun. Aku yang manis-manis kayak tadi tuh lah, aku yang manis-manis. Manis-manis. Aku bantu cari ini, aku manis. Sugar cane. Manis-manis. Aku yang bercahaya. Katanya yang manis. Manis aku... itu cuma sugar cane, ya kan? Kan senyummu juga manis. Oh iya, aduh. Aku pukul diriku sendiri. Bukan. Ya ampun. Coba aku lihat. Di sini. Hebat kali ini orang ya. Iya, hebat kali. Baru pertama kali main loh. Jangan-jangan kau jadi ini. Enggak ada. Aku yang bercahaya. Aku yang bercahaya di atas batu. Bercahaya ini di atas batu. Bercahaya di atas batu. Ini udah waktunya belum? Udah waktunya, gak ada timer nih. 6 menit. Belum ya? 6 menit. Tunggu, oh gitu. Kalau enggak tuh merepek nih. Aku deket babi. Aku deket itu loh yang babi. Masa enggak tahu sih? Babi. Deket babi. Masa enggak tahu sih? Babi. Oh, deket ini. Deket babi, masa enggak tahu sih? Ya ampun. Kamu jadi babi. Kasihan. Ternyata. Kasihan banget bibanya. Beneran lo? Kok susah ya? Susah di mana dia ya? Aneh banget. Masa enggak tahu sih? Masa enggak tahu sih? Tunggu. Aku deket banget sama si Biba itu loh, deket domba. Aku lihat domba sekarang. Aku di depanku aku lihat domba. Masa enggak tahu sih? Ada lihat domba. Ada lihat domba, kita lihat, perhatikan dulu domba. Domba. Kenapa aku yang jadi mencari juga? Domba. Bukan. Masa sih? Aduh. Kasih satu hin lagi, ayo. Aku tuh warnanya hijau-hijau. Aku hijau-hijau. Hijau. Coba kita lihat. Udah, kalian kalah, berarti aku menang nih. Mon, beneran enggak ya? Enggak tahu loh, Mon. Ini tadi awal-awal kan udah dibilang pura-pura enggak lihat kan, kalau lihat kan. Ini benar-benar enggak lihat, Mon. Aku
aku melihat sesuatu yang mencurigakan di sini. Apa? Mana? Kamu lihat. Win. Halo Win. Halo Win. Sebenarnya kita yang bodoh atau gimana sih? Mana ada bunga di sini, Mon? Mana percaya aja lagi? Percaya banget aku suruh kesana. Kalau jadi bunga biasanya kan kalau bunga itu kalau mainkan tuh di tengah ya. Tapi kan ada yang di ujung. Ini di ujung begini. Pinter kan? Pinter kan? Pinter dong. Oh iya, pinter, pinter. Oke. Okay. Ya ora. Udah kalian tuh skill issue emang enggak pinter emang kalian. Emang. Iya. Ampun. sorry. Aduh hujan. Suram kayak hatiku. Bentar. Gara-gara kalian enggak nemuin aku. Weder, enggak apa-apa. Lihat mukaku. Bicara. Aku mending jadi kaktus kan? Aja. Kamu lihat langsung berhenti kan. Kamu lihat senyuman manisku. Oh, ajaib langsung kamu. Langsung pagi hari. Kamu dukun hujan kah? Oke, teman-teman, karena aku sama Sinata ketahuan, terpaksa lah kita harus mengatakan aib kita. Oke. Okay. Ayo, kasih tahu. Dimulai dari si Momon. Oke. Okay. Aku yang mengatakan si Momon. Ayo, udah. Pelik kali kau ini. Pada banyak. Harus di atas. Harus di atas, ngomong di atas. Oke. Okay. Saudara-saudara semuanya. Ya ampun. Hari ini aku mengumumkan aib aku yang paling besar. Aku suka selingkuh. Karena aku pernah kentut di bantal aku terus aku tidurin. Ternyata dia suka kentutnya sendiri. Gimana rasa kentutnya sendiri ya? Dahsyat, enak, lezat. Kamu tahu kenapa begitu? Itulah cara aku pakai supaya cepat tidur. Pingsan. Aduh, jangan coba-coba. Itu berbahaya. Astaga. Enggak ya, berbahaya kentutnya si Atun. Oke, kali ini Wijanata. Aduh, sekarang Wijanata. Aku ya. Cepat. Katakan gak bangga. Aku pernah kejar cowok yang dere. Apa ya? Kan kalau si Atun kan malu-maluin ya. Yaudah aku yang malu-maluin tuh apa ya? Aku pernah nyaris tenggelam di kolam renang. Terus aku narik celana cowok dan dia juga ikutan nyaris tenggelam. Tapi untung kita selamat. Amazing. Tapi luar biasa loh, serem banget itu. Serana cowoknya gua tarik gitu, enggak tahu lagi dia kabarnya gimana. Masalah gini, kalau Momon itu langsung aku bersyukur. Aduh. Oke, siap. Okay. Berarti sudah mengucapkan aib masing-masing. Sekarang saatnya yang mencari itu adalah aku ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, tutupin mau, tutupin. Oke, okay, aku tutupin dosa kau ini ya. Momon, Atun. Kamu ngapain di sana? Ah, halo. Aku. Loh, kok gimana? Kok dia ngintip di situ? Gak boleh. Gak boleh ya. Aku udah bersembunyi. Oh, udah ngumpet ya. Udah langsung mulai aja ya. Oke. Waktu dijalankan. Kita buka gerbang dosa. Dududun. Dududun. Mana dia? Aku tahu kau di mana. Waktunya udah dimulai belum? Udah waktunya dimulai belum? Dong, kamu kira aku main curang? Gak suka aku main curang ya? Tadi siapa yang pakai kreatif? Aku menemukan sepertinya ada bau-bau cewek yang suka cowok. Karena cowok. Dimana kamu? Katakan sekarang juga. Jujur. Ini kan? Sepertinya ada di sini. Kenapa sekarang orang itu? Ayo, Win, kenapa kau tiba-tiba diam, Win? aku terpana karena bau kentutnya si Atun, bau banget, lewat-lewat bau. Tunggu dulu. Oh iya, memang bau jigong itu aneh, udah biasa. Aku lagi mendengarkan detak jantung. Atun bau. Makin kenceng. Bukan. Apa sih sungan kenceng-kenceng? Udah salah, kenapa keras pula ngomongnya. Kan kita kan yang penting gaya dulu. Itu nomor satu. Si Momon di mana? Momon tuh suka biasanya di kolong-kolong yang paling dalam.
Ya, di dalam air-air paret. Nah, itu sembunyinya tuh. Dia gak peduli dengan kotoran. Windianata aku udah tidak temu ya. Dari tadi aku udah cari-cari. Nah, si Momon punya kebiasaan tuh suka sembunyi dalam rumah. Karena dia adalah orang introvert. Aduh, ketahuan deh. Oh no. Ketahuan nih. Atun, pura-pura saja tidak lihat. Atun, aku di dalam, Atun. Pura-pura aja gak lihat Atun. Oh, aku tahu itu bukan itu. Bukan, Shinata bukan di sini. Aku tidak mencium bau-bau celana cowok. Apakah ada dalam furnace, dapur-dapur? Gak ada nih, gak bakal diri sendiri ya. Enggak. Bukan lo. Enggak. Ngomong-ngomong gimana? Serius? Serius? Pura-pura kau ya? Pura-pura ngomong? Katakan kau di mana, Mon? Ayo, kasih ya, okay. Gue demo, Mon. Mulai dari aku. Aku itu 100% gak bakalan kena hujan. Hujan langsung! Loh, kalau dia tahu di luar hujan, berarti kan sebenarnya Momon di luar. Itu dia. Tahu dia. Artinya adalah kau ada di sini, tidak kena hujan. Kau kalau bohong itu kau dosanya besar ya? Enggak lah, aku bohong. Enggak suka aku berbohong. Apa jangan Win, kalau kau berubah jangan dahsyat sekali, Win. Mengerikan aku lihat kamu berubah, Win. Kau bisa lihat? Kau di mana? Mengerikan sekali dia berubahnya. Iya, dia jadi Porter and the Dragon. Ya ampun, gak gitu juga kali. Tunggu. Dia tadi ngobrol-ngobrol terus aku gak lihat waktu sisa 5, 4, 1. No. Kita menang. Kita menang nih. Gak bisa nih, aku harus mendengarkan aib dari si Momo sama Binginata. Dan dimana nih, pasti sangat kacau sekali. Ayo, Atun menyerah aja, Atun. Masih ada 13 menit. Aboh. Tunggu dulu, ini laki-laki sejati adalah mengalah demi para gadis-gadis. Bukan soal itu. Aku ini yang bikin meme ini, kok aku yang skill issue. Winianata tadi udah jadi portal yang gede, kamu masa gak kelihatan? Itu Win. Serius? Iya, makanya. Serius? Karena di depan mata loh. Di depan mata, dia pergi. Serius? Iya. Oh iya benar. Tadi ada sesuatu di sini, kenapa hilang ya? Nah, itu. Gimana ya? Loh, Momon ketahuan? Iya, aku. Iya. Lulululul. Oh, Momon udah ketahuan. Kukira tuh mata loh. Loh, tunggu. Tadi ada dua di sana. Gimana ya? Itu. Lah, berarti Momon udah tahu dong. Curang dong. Momon, kamu diam harusnya, Momon. Oh ya, iya. Aku tadi bantu si Atun, kasihan dia dari tadi gak dapet kan. Tunggu, gak bisa. Ini kita harus bener-bener cari nih. Ayo, mama bantu cari, Ya udah, aku bantu cari, coba aku lihat. I know. Dimana ya? Oh bukan. Gak ada. Aku tuh di dalam, ya ampun. Di dalam mana? Di dalam mana? Di dalam hatimu. Ya ampun. Dia suka nyempil-nyempil itu guys. Nah, jangan nyempil di sini. Kita suka yang aneh-aneh. Tapi serius loh, ini bener-bener gak kelihatan loh. Iya, gak kelihatan gimana. Jago emang, aku di atas. Ah, di atas? Iya, di atas. Di atas? Serius? Di atas? Itu loh, atap. Gini kan? Tuan-tuan ini udah 10 menit kok jadi puni botol. Atun kena damage, Atun mending goyang. Ini sisa 2 menit woy. Kayak ngomong yang benar nih, ini apa nih? Aku di dalam, ya ampun. Masa gak lihat sih? Emang aku sekecil itu? Di dalam mana? Emang aku sekecil itu, masa gak lihat sih? Jangan dia di dalam air, Tun. Coba. Di dalam air kah? Iya. Kita lihat dulu guys. Gak ada loh, tadi aku udah pernah matikan dalam air tuh gak ada, serius. Apa faktor usia ya, jadi gak lihat. Iya, si Atun mungkin udah tua ya. Gak ada loh. Masa gak lihat sih, ya ampun. Aku tuh di atas, di luar. Di atas. Di luar mana? Oh, di atas. Aku tahu. Dia kayaknya loncat ke atas sini kali ya. Aku bersatu dengan alam. Di atas. Bersatu dengan alam. Udah 6 menit belum sih, lama banget. Kayaknya
Udah ada 10 menit. Aku menang ya. Aku nyampe Jonathan. Aku cuma satu dengan Alam. Gimana ceritanya bersatu dengan Alam tapi tidak ada, guys? Aku menang nih ya berarti. Oke. Udah menang ya. Oke, fix. Mana? Haruskah aku reveal? Tunggu. Momon, kamu serius? Kamu gak tahu? Kamu tuh deketku persis. Makasih, udah kuduga. Momon baik banget. Kekuatan perempuan. Tutupi, gak parah tadi. Aku gak kelihatan apa-apa. Dari awal aku udah lihat. Ini kok ada yang nyempil di sini. Ya gitu. Momon the real friend, the real bestie. Dia berubah jadi ini kan, bener gak? Awalnya iya, awalnya itu. Aku lihat di ujung sana itu ada tadi. Tapi aku gak pukul, kirain tuh beneran. Ya ampun. Oke, ayo Atun, saatnya kamu meneriakan aibmu. Eh kok aku, ini Momon. Eh, kamu kan juga. Oke, aku dulu. Keterlaluan. Momon keren. Aibku adalah... Aku pernah merasakan rasa cendolku sendiri pas aku pilek. Aku pernah punya bau yang melukis. Rasanya ternyata manis manis. Bukannya asin, bukannya asin. Dia ada manis, panas, asin. Dan jadi gini loh Nat, dia udah ambil cendolnya, dia taruh dalam gelas, diaduk dulu sama gula. Geli. Aduh, dia bikin dodol. Dodol slime. Ayo Atun, yang seru Atun. Hujan nih, ayo dramatis. Ayo dramatis, hujan soalnya. Badai di luar, ayo. Ini aku sebenarnya tidak mau ngomong. Karena apa? Pada saat aku mau ngomong ini, langit pun marah. Waduh. Dengan badai. Waduh, dramatis nih. Sempak bolong. Gak pernah mandi. Nah, jadi ini ceritanya itu ya. Aku waktu itu kan lagi jalan pulang dari sekolah, ya kan. Aku lagi menikmati langit yang biru bersama dengan pemandangan yang begitu bagus. Tiba-tiba perut aku itu merasa gak enak. Ada apa nih? Aku berlari dan berlari. Dengan segala kemampuan aku menahannya. Tapi tiba-tiba pada saat aku di rumah aku cek, ternyata ada sedikit cepir. Udah cepat belum? Kita ini manusia kotor, Win. Kotor emang. Udah cepat belum? Baunya sampai sekarang loh, udah cepat belum? Karena itu udah dicepirit ya, itu sempaknya aku pajang. No! Jadi ibu sayang. Jangan deket-deket, Mon! Nanti terbau, Mon. Sekarang saatnya Windia. Aku yang nyari ya, oke. Yang kamu masuk ke dalam gua dosa. Tapi aku tuh gak bisa, terlalu gelap, aku takut gelap. Kita kalau kasih begini sama Winnya Nata pasti enak banget. Jadi kita harus kasih ini dulu sebelumnya. Karena dia tadi udah banyak dihancurkan. Betul sekali. Sudah banyak sekali yang dihancurkan, jadi kita harus mendama-dama sesuatu. Apalagi di dalam dia gak akan tahu, Mon. Baru sekarang ya ditambah propertinya. Baru sekarang. Dari tadi ngapain aja? Bentar ya. Belum ya. Lama nih. Udah, aku keluar ya. gak boleh. Tunggu, kita lihat dulu. Kok kayaknya ada sesuatu yang salah di sini. Gak bisa. Aku udah siap nih. Bentar. Belum, aku belum. Atur lama udah. Bentar. Aku lagi atur posisi, maka susah. Siap. Sudah selesai, silakan. Okay. Siap ya, aku keluar. Ini apa ini? Oke. Apakah si Nata bisa nemu? Wah ini dia. Kok aku punya bau-bau gak enak ya? Kayaknya aku dikerjain deh. Kenapa? Tenang aja, aku baru beli sepak baru. Ada bau-baunya. Oke. Aduh, gimana ya? Tinggal dipukul aja kan? Iya. Keras-keras gak apa-apa kan? Tinggal dipukul, tenang aja. No. Tunggu. Apa-apa? Lebih bagus kita buatnya itu gak boleh asal pukul ya. Jadi kasih kesempatan ya. Ini kita dari awal kan udah memang asal pukul. Ya, wah Atun nih. Dasar Atun nih. Ayo silakan.
kan, kayaknya kita bisa masak Indomie dulu gak akan ketahuan. Ya, kesombongan, Matt. Aduh. Gimana sih? Maunya cari yang kecil-kecil, tapi kita gak jadi kecil. Mon, gini loh, Mon. Kalau misalnya si Nata ini dia nemu antara aku sama kamu, berarti dia aitnya dua dong. Nah! Oh iya, gak dong, dua, satu aja loh, diskon. Kan kita bestie kan, diskon lah. Gak ada diskon. Aduh, di mana sih? Ayo. Aku kasih bunga loh nanti, aku kasih bunga loh. Jangan cari yang kecil-kecil. Oh, yang besar-besar. Iya. Nata. Apa? Aku kasih kamu sesuatu. Apa? Kamu itu justru harus cari yang kecil-kecil, Nata. Oh gitu. Kan takut dia. Mana ya? Kenapa? Karena ya. Karena biasanya orang berbadan besar suka yang barang kecil-kecil gitu. Apa itu maksudnya? Maksudnya apa ya? Apa ini? Hin. Mon, kau dulu lah. Aku itu adalah tumbuhan. Tumbuhan? Betul. Ayo, Ton. Jangan-jangan di dalam sini lagi. Jangan-jangan ada di sini. Tunggu dulu, Mon. Ini hin kamu itu mengarah ke aku atau mengarah ke kamu sih sebenarnya? Aku juga. Baunya gak enak nih, baunya gak enak nih. Kayaknya menurut aku sih, Mama bukan tumbuhan deh. Kamu jangan sosok-sosok aneh deh. Guys, kalian lihat, ini aku tumbuhan kan? Sembarangan. Mana ya? Air itu kan kamu kan banyak, kalau 2 biji itu kayak kurang ya. Jangan! Gak mau! Aku ada selalu di dalam pandangan kamu. Betul. Pasti kamu selalu melihat dia. Aku jadi tidak pernah tersembunyi. Karena aku adalah cowok yang tulen. Tulen. Masa sih? Dipertanyakan nih. Betul sekali. Aku adalah sesuatu yang kamu bisa pandang terus. Dipandang meskipun terus. Meskipun kamu lihat ke depan, aku akan kelihatan. Apa ya? Gimana ya? Sampai bersin loh aku. Bau banget loh. Atun tuh bau banget di sekitar sini sampai bersin aku. Aku jauh dari kamu. Gimana sih? Aduh, susah juga ya. Tunggu dulu. Nata, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Makasih. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Gini. Aku kasih tau kamu. Okay. Sebenarnya aku itu ya. Besar dan berwarna kuning. Gak ada kuningnya. Apaan? Ada ya. Kenapa ada, Mon? Lu mau tahu kenapa ada? Kenapa? Karena bercanda. Mon, pulang yuk. Pulang aja yuk. Pulang aja yuk. Capek. Pulang aja. Udah 5 menit. Aduh, gimana ya? Belum. Enggak, masih ada 10 menit. Kan korti. Ya. Gua ancurin aja nih. Gini. Aku itu besar dan bisa kelihatan mata. Besar dan kelihatan mata. Nah, kalau Mon ngomong dia sangat besar. Kamu ngomong dengan detail. Baiklah, aku itu kecil dan susah dilihat dari mata. Di mana ya, sih? Ya. Kotoran. Tadi tadi loncat-loncat, ngapain loncat-loncat di sana? Nah, aku bisa ngelihat Nata loncat-loncat. Oke, di mana lagi coba? Aku di mana sekarang? Oke ya. Nahan kentut, Mon. Pantesan bau banget. Di mana? Di situ, dia tempat lain. Oh, di sini. Oke. Di mana, Mon? Cepet, Mon. Kekuatan perempuan, Mon. Bersatu. Tempatnya tadi kita sembunyi itu. Cumanya gak jadi yang lain. Ini mana kasih tahu kali sih, Mon. Ini kekuatan para cewek-cewek. Mana sih? Bukan. Di mana? Tempat yang kita dua bersembunyi bareng-bareng itu. Please ya. Ini? Pasnya di pohon kering. Pohon kering tadi itu ya. Aku gak lihat. Aku gak lihat kamu di belakangku, Momon. Ya ampun. Gak di sini ya? Oke. Tadi udah hampir ketahuan. No. No. Ini. Daripada kamu cari aku, mending kamu cari yang itu, yang si Momon, dia kecil bentuknya. Kecil? Kayak susah dapat. Kayak lilin. Wadah! Ayo. Kedalam!
Momon, Momon mana sekarang Momon? Aku itu kecil dan berwarna hijau. Kamu itu jangan sembunyi-sembunyi dong. Kurang itu. Enggak, siapa bilang itu tuh? Kau gak usah masuk rumah. Masuk rumah dong, karena kamu kan bentuk kamu itu harus di dalam rumah. Masuk rumah kah si Atun? Si Momon kebalik-balik kan, aduh. Ya ampun, gak ada loh dia beneran loh nih. Si Ana nih kalau bersembunyi itu pintar sekali dia. Iya ya. Soalnya curang dia. Aku curang dari mana? Enggak. Aduh, mana ya? Kamu ngumpet di bawah tempat tidur kan? Bawah kasur kan pasti? Di bawah kasur ya? Enggak, mana bisa masuk, Win. Oh, aku gitu. Kan segede sumo. Kamu yang bilang sendiri ya? Kamu yang bilang sendiri ya? Apa ya? Di mana ya? Ini. Udah 10 menit deh. Agak belum, masih 6 menit ya. Ayo. Gimana ya? Ini fix dia keluar dari map ini kayaknya. Ya nih curang nih. Enggak. Curang nih. Aku di rumah di tengah. Oh, aku tahu dia di atas sini nih. Di mana? Nih, Win. Mana? Dari sini, Win. Oke. Tonton kan ya. Mana? Oh, no. Di mana dia? Ada di sini. Keluar jalan. Aduh, ya ampun. Kok nyanyi sana orang di sini? Di mana dia ya? Aku itu dekat Rafa. Minja sini. Di mana? Di mana? Oke, di sini ya. Kamu lihat mataku ya. Oke, aku udah lihat matamu. Nah, itu dia pergi ke sana. Gerak ya, wah Momon jenius. Oh Allah, sini kamu. Kita sini. Dasar serangga kecil. Kabur. Tadi Widya Neta udah lihat aku di sini, tapi nggak dipukul. Oh gitu. Aduh. Gege. Oke, karena udah selesai, jadi ya sekian dulu video kita pada hari ini, guys. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Mana nih aibnya? Kasih tahu aib aku. Oke, wah. Dramatis banget. Ayo berdua. Ayo yang kompak. Ayo yang kompak. Oke, aib aku adalah aku dulu pernah salah mengira orang. Oke. Kukira dia adalah sahabat cowokku, ternyata dia adalah cewek yaitu si Momon. Terlaluan. Sini kau. Oke, Mon, let's go, Mon. Spill. Ini adalah aibku yang terburuk. Apa nih? Semoga. Waduh. Di atas tidak marah. Dia marah. Ayo udah, berarti aku enggak boleh cerita. Cerita, guys. Oke. Baiklah, aibku yang terburuk adalah kalau enggak buruk ditembak. Pas. Oh iya. Kelas 1 SD. Aku enggak tahu kalau kamar mandi pria sama cowok sama wanita itu dipisah. Jadi aku masuk kamar mandi cowok untuk pipis. Cocok. Cocok sih. Cocok kan, Mon? Jadi aku pipis kan kocok semua dilihatin mulu lo. Kayak udah lah. Bodoh ah. Maksudnya kamu juga pipisnya berdiri? Enggak dong, aku pipisnya jongkok, mereka berdiri. Aku liatin pula, aku berdiri ya gitu. Dia ganti kamu gitu. Wow. Tapi waktu SD kan roknya panjang tuh, jadi gak kelihatan. Oh gitu. Jadi udah ya, berarti udah bertiga, berarti udah kelar lah ya kita. Iya, oke. Ya, ini udah kebanyakan kan sudah, gak mau lagi, gak mau main lagi. Jadi aku 3 kali ada airnya sih, kebalik. Siapa suruh? Aku sosial gak ketahuan di sini. Kurang amat. Bisa harus ya. Oke, teman-teman. Jadi ya, sekianlah video kita yang untuk hari ini pada hari ini ya guys ya, bersama dengan Widya Nata dan juga Momon. Yang pastinya kalau kalian suka kita membuat video seperti gini, jangan lupa dikasih like, share, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk didukung teman aku si Widya Nata ya guys ya. Thank you. Dan juga si Momon. Oke, ya udah, sampai ketemu lagi guys next video berikutnya guys. Bye-bye.